Oke lo semuanya, jadi kali ini kita bakal kasih tips bagi kalian yang main di Super Dragon Warrior Fight, apalagi bagi kalian juga yang baru main nih. Jadi kan langsung saja kita bakal lakukan tips and triknya. Yang pertama, kalian download dulu di Play Store auto clicker, bebas yang mana, entah auto clicker atau klik assistant clicker. Kita bakal pakai yang ini nih. Lalu kalian pencet yang multi target mode. Ini kembali kita langsung ke gamenya Adventure. Di sini langsung aja kita bakal push maju, kita bakal adventure, pilih dengan yang terkuat, kita pasin tambah, lalu pilih ke fight-nya. Jadi autonya dan juga speed-nya itu dinyalain aja guys. Udah nyanyi, usahakan juga guys, karena kalau kalian udah simpel juga fokus. Oke sudah, abis itu kalian langsung aja. Ini ada next tag. Next tag-nya ini bisa kebohin juga dua gini. Nah, kalau gak kena set, nah harusnya aman sih. Nah setelah seperti ini, kalian bisa langsung push, tinggal dijalankan. Itu bakal bisa push terus secara otomatis. Jadi gak perlu lagi kalian mau authority tinggalin makan kayak kok kalian tinggalin ngapain, itu aman. Karena fast adventure-nya juga lebih mudah, lebih cepat tanpa ditunggu. Nah, ini kalian bisa lihat dia langsung ke gameplay secara otomatis. Jadi begitulah cara bagaimana kalau kalian mau. Ini kalau kalian mau yang stop skip ini, kalian bisa langsung aja nih kayak gini. Skip, tambahin lagi satu buat di skipnya. Jadi kan lebih cepat. Lebih cepat dan lebih konsisten aja dong. Ini masalahnya sih kalau kita pakai karakter awal gini, kadang nanti ya kalah. Jadi kita harus cari paling nggak 2 atau 3 itu udah mantap ini. Nah ini kan ada gini nih, kalau kalian bisa juga tambahin lagi ke sini set. Oh, ini lagi itu ya set, tapi nggak apa-apa, tambahin aja banyak-banyak. Nah kan jadi sudah aman, tentram dan damai guys. Paling kita kena atas ini. Kan jadi enak gini, kita tinggal push, mau kita tinggal keluar ya, tetap menang. Oke, kalau di elite berarti gak ada stack ya, berarti normal dulu sih. Nah, ini normal, kita ambilin kotak-kotak karena lumayan. Sini kita bakal incar wish, kita tabung dulu sampai 10. Terus nanti kita bakal gacha, karena di yang di kiri itu juga bisa dapat SSS. Genkaichi Budokai no revenge o sasete morau ze. Oke, kita ambil. Oke, kita level 20-in dulu guys. Di sini level 20, 20, 20, 20. Kita level 20-in dulu ini SS lumayan. Oke, sini udah level 20. Semuanya udah level 20. Jadi harusnya sih untuk yang stack awal ini udah termasuk aman ya. Oke, kita push adventure yang normal aja. Sip. Gas, guys. Kita coba tinggal bisa gak?
Aduh, guys. Kenapa nih ke-stop nih? Kok ke-stop ya? Nah, kita cek dah. Oh, di situ tadi. Saya tinggal keluar ternyata enggak ke-stop ya. Nah, kita cek ya. Karena apakah tidak ada tulisan pertarungan selanjutnya? Gara-gara yang angka 4 ini. Kita cek ya. Kayaknya gara-gara 4 ini. Hey. Kita hapus dulu. Hapus gara-gara 4 nih. Oke, kita tinggal lagi dah. Bisa kan guys, ternyata tadi nomor 4 nya ya saya salah. Jadi enak nih, tinggal aja juga bisa. Tapi kalau begitu kita videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat jadi kalian nih ya. Kesusahan buat nge-push adventure. Inilah salah satu tips and tipsnya bagaimana cara mudah nge-push adventure ya. Apalagi kalau kalian males tinggal kerja otomatis. Sampai jumpa dan terima kasih.